Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Mulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Malam hari ini adalah malam yang sangat istimewa. Selain rutinan acara maulid, malam hari ini adalah Hul Habib Alawi bin Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Orang tua kita semuanya Habib Anis putra beliau, khalifah daripada beliau. Mudah-mudahan insyaallah akan diteruskan oleh khalifah-khalifah daripada anak-anak Habib Anis dan seterusnya cucu-cucu beliau. Dan mudah-mudahan insyaallah majlis ini akan semakin memberikan manfaat bagi kaum muslimin. Ikhwani yang dirahmati Allah, Al-Imam Al-Ghazali menyatakan As-Siddiq itu ada fisittah. Ada Siddiqun fil gol. Ada Siddiqun fil niyah wal irada. Ada Siddiqun fil azm. Ada Siddiqun fil wafa bil azm. Ada sidgun fil amal, ada sisi sidgun fi tertib maqamatiddin. Orang itu harus melaksanakan kebenaran dalam 6 hal. Benar dalam ucapannya, enggak pernah bohong. Benar dalam niatnya, enggak ada tendensi yang lainnya. Tulus. Benar di dalam kekuatan semangatnya, enggak semangat malas, semangat malas. Benar dalam melaksanakan kekuatan niatnya, benar dalam amalnya sesuai dengan ajaran syariat, tulus, dan benar dalam mencapai hakikah daripada maqamatuddin. فإذا استمع في الإنسان هذه الخصال الستة صار صديقا. Ketika 6 hal siddiq ini terjadi pada satu manusia, maka dia akan menjadi siddiq. Martabah siddiqiyah tali maga martabatin nubuah. Derajat siddiqiyah ini adalah derajat yang menyusul setelah derajat kenabian. وَمَنْ يَتَعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَيْكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ. Derajat yang tertinggi setelah derajat kenabian adalah derajat siddiqiyah. Ah, disinilah kita harus berusaha untuk menjadi orang yang shadiq. Orang yang shadiq. Saudara, ada orang yang ikhlas, ada orang yang shadiq. Derajat siddiq ini lebih tinggi daripada derajat ikhlas. Al-ikhlasu sifatul muridin. Sifat daripada orang yang berharap untuk sampai kepada Allah. Was-siddiqu sifatu ahlil kamal al-muradin. Dan siddiq ini sifat daripada orang-orang yang sempurna. Yang mereka bukan berharap kepada Allah, tapi orang yang dipilih oleh Allah. Berbeda dengan orang yang berharap, dengan orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan kita menjadi orang yang shadiq? Tadi dikatakan ada murabbi. Idza shadaqal murid fi iradatih wajada musallikahu amam darih. Kalau orang tadi itu betul-betul berharap, dan dia menjadi shadiq, berharap, maka Allah akan jadikan gurunya ada di muka rumahnya. Yang akan menyampaikan dia kepada Allah. Yang akan dia mengenalkan kepada Allah. Yang akan dia jadikan orang yang sudah sampai kepada Allah. Kita ini setengah-setengah. Ibadahnya enggak beneran, baca Quran enggak beneran. Dia diceritakan neraka, pikiran kerja.
Kita menyatakan wajjatu wajjal di fatara samatu wal ard, pikiran di lain. Jasad kita ada di masjid, hati kita ada di tempat lain. Terus kapan kita bisa akan merasakan sebagaimana Habib Alwi? Sebagaimana Habib Ali? Saudara, sekelas Habib Alwi masih mencari guru, saudara. Sekelas Habib Alwi masih mencari guru. Bagaimana Habib Abu Bakar mendapatkan amanat dari Habib Ali Muhammad Al-Habsyi yang harus diberikan kepada Habib Alwi? Tidak sedik wala budda bi syekhin tasiru bi sayrihi ila Allah min ahli nufus zakiyati. Bukan ilmu nahu, bukan ilmu fikih, bukan ilmu hadis, bukan tafsir, tapi guru yang diikuti oleh muridnya dalam segala gerak-geriknya. Yattakhid mahasin awsaf syekhihi siratan lahu fi hayatih. Menjadikan gurunya itu adalah untuk diikuti akhlaknya, sabruhu, syukruhu, istiqamatuhu, khusyu'uhu, huduruhu, buka'uhu, qiyamuhu billail, dan seterusnya. Bukan hanya sekedar menjadi murid, tapi mengikuti gurunya, akhlaknya, sabarnya, syukurnya, istiqomahnya, zikirnya, ibadahnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini al-muridus shadiq. Ketika menjadi al-muridus shadiq, maka dia akan menjadi, mendapatkan gurunya yang beneran, saudara. Karena itu, alhamdulillah kita jadi orang mukmin. Tapi kadang-kadang hakikatul iman kita enggak tahu. Kita jadikan orang yang sholat, tapi kita tidak mengetahui hakikatul sholat. Likulli haqqin haqiqah. Kita hanya na'mal bil haq, tapi kita mana dzuk al haqiqah. Kita kadang-kadang bisa mengamalkan yang baik-baik, tapi apa hakikat kebaikan? Kalau bahasa kita mati rasa, saudara. Gula yang manis, kita enggak merasakan manisnya. Makanan yang lezat, kita enggak merasakan lezatnya. Seakan-akan ruh kita ini sudah sakit parah. Ruh kita ini sudah hilang kesadaran. Inilah yang terjadi pada bari kita, ya ikhwan. Karena itu, jadilah salik shodiq. Jadilah murid as-shadiq. Jadilah orang yang betul-betul berharap, yang beneran dari hati. Nanti Allah yusakhir al-murabbi al-musallik. Allah baru akan sediakan nanti murabbi dan musallik. Nah, kita ini sudah merasa wasil. Merasa dirinya sudah sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal kita adalah orang yang sangat terbelakang, saudara. Nah, karena itu dikatakan oleh Salatatul Suri, as-shadiq wa sayfullah ma wudi'a ala syai'in illa qata'ah. Siddiq itu adalah ibarat pedang Allah. Enggak ada pada sesuatu kecuali akan memotongnya semuanya, mengibas semuanya. Saudara, kapan kita jadi siddiq? Enggak ada, enggak kita dapat. Semuanya akan kita dapat. Inti kalau berdoa beneran dari hati, siddiq, berharap kepada Allah, apapun akan kasih oleh Allah yang inti doa. Inti kalau baca maulid, betul-betul shadiq, maka Nabi hadir di hadapan Anda insyaallah. Tapi kita baca hanya sebagai kesenangan begitu. Kan itu awas, hati-hati, saudara. Nah, dikatakan al-amalu wadhifatul adsam wal ikhlasu wadhifatul qulub was-sidq wadhifatul asrar. Amal ini adalah bisa kita kerjakan dengan anggota badan. Kita baca Quran, kita sholat, kita menghadiri majelis. Ikhlas itu adalah pekerjaan hati. Baca Quran sambil ikhlas, sholat sambil ikhlas, sholawat sambil ikhlas, dan seterusnya. As-siddiq lain lagi, itu wadhifatul asrar, sir. Itu adalah pekerjaan sir. Sir ini lebih daripada hati, saudara. Sir ini lebih daripada
daripada hati. Nah, ini perlu murabbi. Walal asrar illa liman safas sarair. Untuk mendapatkan sir, hati harus dibersihkan. Hati harus dibersihkan. Nah, dikatakan oleh Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, al-qalb mitlul bait war-ruh mitlul qafas was-sir huwa wat-tayr mitlul sir fil qafas walan yasal insan ila at-tayri illa ba'da mujawazatil bait wa fathil qafas. Di tubuh manusia ini ada yang disebut hati, ada yang disebut ruh, ada yang disebut sir. Hati itu ibarat rumah, ruh itu ibarat sangkar, sir itu ibarat burungnya. Tidak mungkin manusia akan bisa menggapai burung kecuali harus melalui hati. Harus dia membuka rumah. Enggak mungkin akan setelah membuka rumah baru membuka sangkarnya, baru bisa mengambil burungnya. Tidak mungkin manusia akan mengerti sir kecuali setelah memperbaiki hatinya. Kemudian dia juga memperbagus ruhnya, baru dia akan mendapatkan sir. Sir ini terakhir, saudara. Setelah terakhir, al-galab mahalul ma'rifah. Ilmu, ilmu kenali Tuhan kamu, kenali Nabi kamu. Hah? Kalau sudah kenal, ruh mahalul mahabbah. Di situ nanti ruh akan menjadi cinta. Dia belajar tentang Allah, dia cinta sama Allah. Dia belajar tentang Nabi Muhammad, dia cinta kepada Muhammad. Dia belajar tentang salafus saleh, dia cinta kepada Nabi saleh. Kalau sudah sampai itu, idza gawaitil mahabbah, maka di situ masuk ke sir, mahallul haqiqah. Di situ tempat haqiqah. Ah, di sinilah orang akan bisa kenal nabinya. Bahkan Allah temukan nabinya dalam mimpinya dan yagobohnya. Di situ dia akan kenal Tuhannya. Dia merasakan dekat dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Kata Habib Ahmad masyhur Al-Haddad, orang itu memulai bidayatu syai' min at-ta'alluq. Thumma ila at-tasyawwuq. Thumma ila at-tadawwuq. Orang itu memulai harus ta'aluk dulu, cinta sama Nabi, makan ngikuti adabnya Nabi, minum ikut ngikuti adabnya Nabi, tidur ngikut adabnya Nabi, terus demikian. Kalau sudah begitu, maka di situ ada tasyawuf, ingin dekat dengan Nabi, ingin berjumpa dengan Nabi, ingin mimpi dengan Nabi. Kalau sudah kuat tasyawufnya, maka akan tadawuf, dia akan merasakan dekat dengan Nabi. Dia akan bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Proses ini harus ada. Proses pertama enggak ada ya, ikhwani. Proses pertama udah enggak ada. Dan ini kita tidak menyesal. Padahal ini pernah dirasakan oleh salafnya kita. Ini pernah dirasakan oleh pendahulu kita. Kan itu, ayo. Nah, kita tingkatkan ini semuanya. Adanya hall, adanya majlis ini adalah tashwiqan lisami'in min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqina bi hadzal nuril mubin. Maksud maulid buya dari maulid tidak ada ta'alluq, tidak ada tasyawuk, apalagi tadawuk. Karena itu Allah yarhamna, Allah yahrimna khair ma 'inda li syarri ma 'indana. Mudah-mudahan insyaallah kita bukan termasuk orang yang mahrumin, orang yang mahjubin. Gawu ta'alluqu bi aslafikum, ya, karena itu perkuat ta'alluqnya dengan salaf itu semuanya, maka akan menjadi kuat ta'aluk kita dengan Nabi. Enggak mungkin masuk hadrah an-nubuwah illa ba'da illa min hadrah asy-syaikhuha
enggak mungkin orang itu akan masuk ke hadroh, ke hadratun nabi kecuali melewati hadrati hadratus syekh. Setelah hadratun nabi masuk hadratul qudus, hadratul ilahiyah. Mudah-mudahan insyaallah kita disampaikan sebagaimana mereka semuanya. Wa antu balighana min syarfil qurbi ilaika wa ila hadzal habib ghayata amalina wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.